Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Berkarya. Untuk kali ini saya ingin berbagi video, yaitu tentang cara membuat animasi mobil dengan roda berputar. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi KineMaster. Kita buka dulu KineMaster-nya ya. Setelah terbuka, kita pilih tanda plus di sini yang bagian tengah. Kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9. Di sini kita pilih latarnya berwarna hijau. Kita panjangkan layarnya kira-kira 14 detik ya. Kemudian kita klik lapisan. Kemudian kita klik medianya. Kita cari gambar mobilnya ya. Mobilnya yang sudah berbentuk PNG ya. Misalnya ini mobilnya. Ya, ini. Kita besarkan, kemudian ini kita tarik panjang. Kemudian kita klik lapisan lagi. Kita cari roda PNG. Sini sudah ada ya. Ini ada ini. PNG-nya seperti ini. Ini kita tarik, kita masukkan ke sini. Kita paskan ya. Kurang kecil lagi. Kemudian kita panjangkan durasinya nih. Kemudian kita tarik lagi, kita klik lagi rodanya. Kita klik titik 3 di bagian kiri paling atas. Kita pilih duplikat. Kemudian kita tarik duplikatnya ke roda yang paling belakang. Di tengah ya. Oke, kira-kira itu sudah di tengah. Ya. Setelah ini kita klik rodanya. Di sini kita klik animasi yang kedua, yaitu animasi keseluruhan. Di sini kita pilih karena mobil ini berjalan ke kanan, maka dia putarannya searah jarum jam. Seperti ini ya. Kita klik centang, kemudian yang satunya lagi. Animasi keseluruhan, kita pilih putar searah jarum jam. Seperti ini ya. Coba kita mainkan. Nah, sudah jadi ya. Seperti ini. Nah, kalau ingin kita membuat bayang di bagian bawah, bisa kita buat bayang-bayangnya di bawah. Kita tarik lagi. Di sini ada tulisan tangan ya. Pilih tulisan tangan ya. Nah, di sini kita pilih yang ini. Yang ini ya, yang ini ya. Ini kita pilih yang ini misalkan. Kemudian kita tarik dari belakang ke sini. Dengan menggunakan jari ya. Kita klik centang. Kemudian ini kita panjangkan tulisan tangan ini. Maaf ya. Karena gambar bayangnya kurang ke atas, kita tarik ke atas. Kira-kira pas ya. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya. Ini warna hijaunya kita ganti. Warna hijau yang muda ini. Yang ada di tengah ya. Kita klik centang. Kalau sudah siap, ini kita centang. Kemudian kita ekspor.
Kita ekspor. Ya, sudah siap ya. Kita coba mainkan menggunakan video. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini cara membuat animasi mobil yang rodanya berjalan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.